Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikal. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, Jack Hanma datang ke Underground Arena buat nantangin si Pickle. Dan hasilnya, mukanya tinggal setengah. Dan ngeliat Jack dengan muka yang dikelopek, Tokugawa pun langsung pucat ketakutan. Tapi anehnya, Jack yang mukanya tinggal setengah malahan ketawa. Ya tentu aja, hal ini malah bikin bingung Tokugawa. Tapi secara tiba-tiba, Jack ngelompat dan rahang Pickle langsung ditabuk sekuat tenaga. Dan Pickle dengan bobotnya yang 200 kg itu pun langsung terlempar. Tapi Jack kembali sadar kalau gaplokannya sama sekali kagak ngepek. Jack pun ngerasa dari semua musuh yang pernah dia lawan, rahang Pickle jauh berbeda. Jangankan pingsan, geter aja kagak. Dan ngeliat ini, Tokugawa pun dibuat semakin heran. Tapi lagi-lagi kayak setan. Tahu-tahu Dokter Pen datang dan langsung kasih penjelasan. Sementara itu, tampak di sana, Pickle mulai ambil kuda-kuda untuk menyerang. Dan Tokugawa pun langsung dibuat pucet, sebab dia masih ingat itu adalah kuda-kuda Pickle saat mengalahkan Ratsu Kaiyo. Di sisi lain, Baki dan Retsu udah sampai di Underground Arena. Tapi Baki yang lagi buru-buru langsung dibuat terkejut, sebab di sepanjang lorong yang dia lihat adalah botol steroid yang berserakan. Ya udah pasti, dia paham banget kalau itu pasti milik Jack Hanma. Dan sementara itu, tampak Pickle udah bersiap buat menerkam Jack. Tapi Jack bukan kaleng-kaleng, sebab secara ngagetin, malahan Pickle yang dia bikin mental jauh banget. Dan ngeliat Pickle yang dibikin mental 20 meter, saat itu Baki mulai beranggapan kalau Jack akan jadi orang pertama yang bisa ngalahin Pickle. Dan tentu aja, hal ini ngebuat Baki semakin kesel. Sementara itu, Jack udah nyamperin si Pickle. Dan gak pakai lama, kepala Pickle langsung dijedotin. Dan gak sampai di situ, rambut Pickle dia jambak, terus langsung dia lempar. Tapi ngeliat Pickle yang kagak ngapa-ngapa, saat itu juga kepala Pickle dia tendang sekuat tenaga. Tapi gak sampai di situ, sebab lak-lakan Pickle langsung juga dia injek. Jack bilang kalau duit, cewek dan juga yang lainnya gak bisa bikin dia tertarik, sebab yang paling penting baginya adalah menjadi lebih kuat. Dan gak peduli gimana caranya, mau latihan overtraining, pakai steroid asal-asalan, atau bahkan sebuah operasi, karena bagi Jack tujuan hidupnya adalah menjadi lebih kuat. Dan secara tiba-tiba Jack langsung gigit kupingnya si Pickle. Terus dia tarik sekuat tenaga. Dan seketika itu juga kuping Pickle langsung buntung. Tapi bukannya dimakan tuh kuping, malah dia tendang ke mukanya Pickle. Dan kuping yang ditendang itu pun langsung ditangkap sama Pickle. Tapi buat Pickle yang seumur-umur kagak pernah ngaca, dia masih nggak nyadar kalau yang dia pegang adalah kuping dan bukan tetelan. Tapi seiring dengan rasa sakit dan juga suara bising yang tiba-tiba muncul di sana, tempat yang jauh di bawah tanah dan selalu jauh dari kebisingan, ditambah lagi suara bising yang dia dengar hanya ada di bagian kupingnya yang hilang, maka saat itu juga Mas Pur udah bener-bener dibuat marah. Dan kali ini gak ada ampun lagi buat Jack. Dan ngeliat Pickle yang marah, saat itu juga Jack ambil inisiatif buat menyerang. Tapi belum sempat nyerang, Jack langsung dibuat terkejut. Karena secara tiba-tiba, Pickle langsung berkamuflase di antara debu. Dan semua langsung dibuat kebingungan. Gak terkecuali Baki dan juga Retsu. Dan ke arah debu yang berterbangan, Jack pun langsung menendang. Tapi kagak kena. Dan secara ngagetin, tahu-tahu Pickle muncul di hadapan Jack Hanma. Dan Jack yang kaget langsung melompat ke belakang. Dan sekali lagi di antara debu, Pickle kembali menghilang. Ya tentu aja
ngelihat ini, Jack semakin kebingungan. Tapi Jack bukan kaleng-kaleng. Setelah nyalinya dia kumpulin, dengan sekuat tenaga dia nabok debu asal-asalan. Dan kali ini tonjokannya telak banget kena pikel. Dan pikel yang kena langsung mental jauh banget. Tapi dengan gerakan keren, pikel langsung bisa melompat balik. Seolah-olah tonjokan sekuat tenaga dari Jack Hanma gak lebih dari kaleng rengginang. Dan saat itu juga Jack langsung kena mental. Dan dalam kepanikannya, tiba-tiba Jack keingetan cerita lama. Dikatakan jika manusia ribut dengan kucing di dalam kandang, maka paling kagak orang itu harus bawa pedang. Secara kucing dilengkapi berbagai macam senjata seperti cakar, taring, dan juga penglihatan yang tajam. Ditambah lagi kelenturan dan kelincahannya yang gak dimiliki oleh manusia. Atau dengan kata lain, tanpa pedang maka mustahil untuk menang. Tapi dalam hal ini pikir adalah lain soal. Karena di era dinosaurus dia hidup sebagai predator. Dan kemudian pikir pun muncul dari balik kepulan debu. Dan bagi Jack, melawan pikir maka itu berarti melawan musuh yang bisa mengalahkan dinosaurus. Dan Jack yang lagi ketakutan, untuk pertama kalinya dia berdoa sama Tuhan. Dalam doanya Jack memohon agar dirinya diberi kemenangan. Tapi semua udah terlambat. Karena dengan sangat cepat rahang Jack langsung digaplok sama pikel. Kemudian dengan cepat pula langsung disusul dengan gaplokan tangan kiri. Dan belum berakhir, karena kali ini rahang Jack kembali digaplok. Tapi kali ini rahang Jack langsung hancur berantakan. Dan saking kerasnya pukulan pikel, badan Jack sampai nyungsruk di pojokan. Dan ngeliat Jack yang terkapar di pojokan gak pakai lama, saat itu juga pikel langsung joget kegirangan. Dan bagaimanakah kelanjutan nasib Jack? Akankah Jack menjadi barang reject? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.